tu permasalahannya. Dah berapa minit ni? Dah satu minit kenapa tak ada lawak lagi ni? Apa tak faham. Kita ke yang lembab masalahnya? Kita bodoh kot. Kita bodoh. Belum tak apa-apa dia dah tak melatah. Hello, assalamualaikum you guys yang menonton. Saya berada di sini hari ni, Nisha Hak, tak tahu lah korang kenal ke tak kan. Saya content creator and hari ni saya bukan seorang-seorang lah. Ada peneman. Siapa ya awak ni? Siapa ya? Hai, saya Noel Santore. Ni yang rampam-pampam. Yang selalu kena, yang selalu kena hit tu. Kena kecam lagi tak? Sekarang tak lagi. Sekarang hari tu baru viral. Sebelum ditarik, dibuang kan video tu kan? 3 juta. Bukan main-main. Okey, hari ni kita nak buat apa? Hari ni kita nak react dekat Awesome Raja Lawak. Episod pertama. Kita nak bagi pendapat lah sebagai rakyat mahir. Kita tak pernah tengok sumpah lillahi ta'ala tak pernah tengok. Format sama macam abang-abang dia dan juga kakak dia yang kita buat lagu. Kita nak teruskan legacy abang-abang dan kakak kita di Epic Bang. Biasanya mereka tak buat lagu. Mereka buat program-program pertandingan lawan. Yes. Nisha tetap yang sebelah kiri dia tu yang bertukar-tukar every week. Kalau tengoklah siapa yang ada kadang-kadang kan. Tapi, saya guest je. Dia guest lah kiri-kirinya. Tapi kalau anda kat luar sana rasa-rasa nak tetap bersama dengan Nisha, takkanlah resume. Kita mungkin cakap yang tetap juga kan. Tak apa korang buat saya tetap selama-lama je. Yes, pun boleh. Pasangan pun dua macam Sirhan dan juga dengan Apika kan. Betul. Orang sekarang sebab Sirhan busy. Yes, dia mesti ada dua punya. Oh, seronok kan. So, ni kali pertama kita nak buat lain daripada lagu. Dan untuk anda yang berada di luar sana, tinggalkanlah pesanan komen apa kalau nak tinggal akan bagi tahu di lepas ini. So, Awesome Raja Lawak ni, video ni kerjasama dengan Awesome TV. Terima kasih Awesome TV. Thank you. Thank you. Okay, kita dah tak sabar nak start. Okay, first episode. Video pertama kita tengok siapa ni? Zuni. Yeah. Okay, jom kita jadi. Kita bagi habis. Jujur tau, habis jujur. So, kalau bagus, kita bagi thumbs up. Kalau tak, kita komen je lah kan? Okay, I'm excited. Jom. Mainkan please, Noel. Alamak. Betul. Okay. Betul. Saya Zuni. Minat rupa semua orang ada minat. Macam saya, saya minat shopping. So saya pantang. Okey, I nak bagi sikit. Starting rupa dah elok. Baju dah elok. Kita tengok lawak ada elok ke tak dengan pakaian dia . Ada diskaun, saya terus pergi mall, bahagian baju, saya ambil baju tu, saya try. Saya lagi. Tak payah. Okay, so minat saya yang kedua. Lepas tu? Faham tak? Tak. Kita macam, I rasa I gelak sebab I tak faham. I bukan gelak sebab lawak tau. I'm so sorry. Tapi ini berapa saat ni? 28 saat. Okay, tak apa, kita kasih chance. Dia pakai, dia belah. Dia apa? Okay, jom. Diorang ni lembab sikit. Sesuai punchline dia lah. Walaupun punchline dia tak jadi, itulah punchline dia. Maksudnya dia pergi shopping, dia pakai. Tapi dia belah, tak payah. Lawak ke? Contoh Kita yang lembab ke dia punya pasal tak sampai? Aku tak tahu. Okey, teruskan. Sampai. Saya minat bola sepak. Siapa yang suka bola sepak kasih sehek? Okey. Dalam bola sepak, kita ada beberapa kriteria. Pertahanan, penyerang, bukan pengadil. Saya suka pengadil sebab pengadil, untuk jadi pengadil kita kena ada sifat yang tegas, adil, saksama dan pemarah. Pemarah gitu. Okay? So saya ada sifat tu, saya rasalah. So cuba bayangkan kalau saya ni jadi pengadil. Okay? Sebab saya rasa saya layak jadi pengadil sebab saya adil. Okay, saya jadi pengadil lah. Tu ke masa ni? Dah berapa minit ni? Dah satu minit kenapa tak ada lawak lagi ni? Sekejap. Zuni, kenapa? Apa yang awak cuba sampaikan saya apa tak tahu. Apa yang dia cuba nak cerita sebenarnya? Dia nak cakap sebab dia adil lah. Sebab tu dia sesuai jadi pengadil. Ya, I rasa I faham yang tu je lah kan? Betul tak? I rasa macam itu punchline dia tapi tak sampai. I'm so sorry. This is my face job. Kita gelak bukan sebab dia lawak tau. Dia cerita sejarah hidup dia kot. Mungkin lah. Tak apa. Dia cuba. Okay, first half dah. Okay, tak apa-apa. Kita tengok dulu lagi. Teruskan. Dalam perlawanan bola sepak, sebelum permainan dimulakan, pengadil akan buat satu undian untuk menentukan pasukan mana yang mulakan dulu. Sama ada pasukan A ataupun pasukan B. Pasukan A, JDT. Pasukan B, Kelantan. Saya orang Kelantan. Saya, of course lah, saya adik. Jangan risau lah, okey? Jadi,
Saya buat balik, saya pengadil. Ni Captain. Dah bunyi loceng. Loceng tu rasanya lagi 3 minit. Tapi kenapa macam... Tak sampai lagi. Tak sampai lagi. Tak dia sampai. Tak sampai lagi. Please bagi kita orang something. Please. Tadi dia cakap dia orang Kelantan, so dia adil. Apa kena-kena? Mungkin dia kahwin ramai. Wah, so, adil lah kot. Orang Kelantan... Sorry ya. Itu sekarang tiba fitnah. Sumpah tak tahu. Saya tak tahu apa. Barang komen daripada tetamu kami tidak melambangkan komen daripada FB Bus. Ya. Tak, saya pun tak tahu. Maafkan saya statement semua dia. Orang. Statementnya. Saya minta maaf. Itu Einstein. Itu baru Einstein. Itu kelakar sikit. Kan? Sikit lah. I know, you lah kena masuk. Alamak, takut lah pula. Macam. Sama-sama. Kita sambung. Boleh kira 1, 2, 3 tak? Saya balik ni. Biasa dah turun. Apa? Yang turun. Baling. Apa ini baling? Nyamuk. Nyamuk. Apa yang dia baling? Apa yang dia baling? Kenapa dia tangkap nyamuk? Aku kan dia... tak tahulah ni Raja Lawak ke apa sebenarnya kan. Sumpah tak faham. Kita ke yang lembab masalahnya? Kita bodoh kot. Kita bodoh. Okeylah, mungkinlah kita orang claim kita orang bodoh dululah sebab kita tak faham. Bukan kita. Kami berdua, producer tak bodoh. Producer ambil saya lelaki. Okey, sambung. Kesian. Nak cuba lagi? Apa ni? JDT. Kelate. Jadi ini start dulu. Okey, Kelantan start dulu. Okay, macam, tapi macam tak adil kan? Macam dekat sebelah pula. Tapi tak apalah, macam adil lah. Masih tidak memahami. Apa yang dia buka? Tadi dia tangkap nyamuk. Lepas tu dia bagi Kelantan start dulu. Apa? Lat, tali, tak. Memang tak lawak lah. Tapi sebenarnya mungkin mereka berdua ni tak main bola kan. Sebab tu dia beri feeling tu nak toss coin. Pilih siapa jalan dulu. Oh, I rasa faham. Korang yang macam ada punchline kat situ. Okay. I rasa faham. Tadi dia cakap. Be honest, korang lagi lawak lah takat ni. Okay, I rasa faham. Sebab mula-mula tadi dia cakap orang Kelantan. Adil. So bila dia bagi turn tadi, dia bagi Kelantan dulu. Sebab dia tengok tadi JDT dulu. I rasa. Tapi saya tak lawak. I'm so sorry. Saya tak lawak. Faham tapi saya tak sampai. Saya teruskan dengan minat saya yang first tu lah. Sure. Opening. Ni JDT masuk. Sini. Sampai situ je. Rasanya bila dah kat tengah tu, bila orang tak ada genak, dia situ yang nervous kan? Oh my god, I rasa kesian. Sumpah, I tahu stand-up comedy adalah benda yang sangat susah. So, walaupun kita orang rasa dia tak lawak, tapi A plus pada effort. Sebab dia still show go on tau. Dia still buat juga kerja dia sebab kalau I duduk situ, sumpah I cakap bye-bye. Betul. Kalau I kat situ, I dah macam, kenapa aku dekat sini? Aku hidup lagi ke tiba? I bagi dia A plus for effort walaupun tak lawak. And first episode. So, kita kasih chance lah. Mungkin episode akan datang nanti dia macam. Mungkin dia akan level up balik. Kita tak tahu. We never know. Betul. Tapi, kita nak... Okay lah, kita sebagai rakyat mahir nak bagilah pendapat kan. Kalau macam I bagi 1 thumbs up sebab effort dia. Walaupun tak lawak. Kalau kosong memang tak lawak langsung, tak nampak markah lah kiranya. Kalau 1 tu paling minima, 2 tu memuaskan, 3 tu terbaik lah. Hebat. Untuk anda yang kat rumah, kita orang punya eh. Bukan thumbs up yang apa. Yes. Kita orang sebagai rakyat marhin je. So, saya bagi thumbs up. 1 juga. Kenapa awak bagi 1? Sebab... at least dia berani nak atas pentas kan? Yes, tu cakap. Kita orang bagi for the effort. Walaupun... aku tak tahu. Sekarang ni siapa yang lawak, Zuni ke Noel? Dari tadi aku dah tunggu dia punya respon. Walaupun ada orang punya orders macam tak memberi apa-apa dekat dia. Dia still lagi macam stay. Dia teruskan. So, I'm going on. Yes. I'm still going on. Walaupun dia tahu feedback dia tak bagus. Rasanya dia mesti tahu punya kan? Dia mesti tahu. Tapi tak apa. I'm sure dia akan get better in next episode apa? Mesti lagi bagus. Pertama kalinya dalam pertandingan reality show, minggu kita pun ada penyakiran. Alamak. Dan dia yang tersingkir.
Tak apa. Raja lawak cuba ini musim depan ada lagi. Audition. Tapi ha. Tak semestinya kalau awak gagal di sini awak akan betul, awak gagal selama-lamanya. Kenapa orang cakap tengok skrin macam cakap orang terus kan? Gagal selama-lamanya. Sebab saya nampak dia kat sini. Zuni, kalau awak tengok, saya cuma nak cakap untuk dapat ke first episode pun dah kira cukup bagus lah. Dalam banyak-banyak beribu-ribu orang datang audition. So A plus for the effort and best of luck dengan you punya future. Betul. So itu baru Zuni. Nanti kita nak teruskan the next one. Kalau you guys rasa nak bagi pendapat ke apa, and kita orang nak tahulah sebenarnya kita orang ni hamba ke ataupun memang sebenarnya dia tak lawak kan. Tinggalkan komen dekat bawah, bagi tahu siapa yang korang rasa lawak, bagi berapa tanzak you nak bagi, and of course lah macam biasa tolonglah subscribe, follow, and jangan lupa stay tune untuk next video. Jangan lupa follow I, Nisha Haq, di Instagram, TikTok semua nama lebih kurang sama je. I know, promote. Followlah saya dekat IG, TikTok. Kantoi nama idol. Alamak. Itu nama sebenar. Nama tidak sebenar saya, Noel. Nama glamour saya, Noel. Okay. Follow saya dekat IG, Noelicious. Sama juga, Noelicious underscore. Ada underscore, ya. So, ada gambar saya. Lepas tu, follow juga grup saya, Century. C-E-N-2. Saya tak tanya jadi nak grup saya sendiri. C-E-N-T-2-R-Y. Betul. Century. Follow tu, kita orang punya IG, kita orang punya TikTok juga. Kita orang pun nak keluar lagu baru. Yay! So, support. Support lah kita orang. Okay, so nanti ada rezeki. I jumpa lagi korang di next video. And jumpa. Bye-bye. Bye.